jaga kesetiaan antum sama guru antum. Antum jaga kesetiaan antum sama guru antum. Buat kita para murid, guru kita kiblat kita. Ya. Ulama banyak di dunia, aulia banyak, tapi jangan pernah antum posisikan ulama manapun di atas guru kita kalau mau barokah. Ya, salah satu penyakit murid itu adalah dia punya guru nih, tapi dia FOMO. Kalau kata bocah sekarang, FOMO, apa FOMO itu? Kalau kata Nabi, imaah. Ya, ngelihat ada ulama, wali, masyhur naik daun di mana-mana, wow, terus merasa dia lebih dari guru saya. Putus tuh keberkahan. Silahkan idolakan wali siapapun, ulama siapapun, tapi kita yang para murid-murid nih, nomor satu kita jadikan guru kita. Penutup, ada sebuah syair yang ditukil oleh Habib Ali bin Husain al-Attas di dalam Tajul A'ras. Saya lupa siapa yang guru kita. Penutup, ada sebuah syair yang ditukil oleh Habib Ali bin Husain al-Attas di dalam Tajul A'ras. Saya lupa siapa yang mengatakannya. Saya lupa. Ya, syair yang sangat panjang. Di antaranya beliau mengatakan, wal mar'u ya'taqidu syai'an wa laysa kama yadhunnuhu lam yakhib wallahu yu'tihi. Kalau kita yakin, kita husnudzan penuh kepada guru kita, Allah enggak bakal kecewain. Allah bakal kasih apa yang kita husnudzanin sama guru kita, bakal dikasih. Lam yakhib wallahu yu'tihi wa laysa yanfa'u qutbuz zamani dha khalalin fil i'tiqadi wala man la yuwalihi. Santri jangan lagi ngaji sama ulama biasa, dia ngaji sama wali kutub lagi. Andai kata ada seorang murid belajar sama wali kutub, wali paling tinggi di zamannya, tapi enggak punya keyakinan penuh.